DTV KPM. Yeay! Hai semua, saya Intan Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. Ingat muka coach lagi tak? Takkanlah tak ingat hari-hari coach dengan korang kan? So kalau korang tak ingat, coach tak nak lah. Tak nak tengok korang lah. Tak adalah, coach saja je. Okey, so hari ini kita akan buat aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal akan membantu kita untuk meningkatkan kecergasan dalam diri kita. So hari ini coach ditemani oleh Dina dan ditemani oleh Nadia. Excited tak semua? So hari ini mereka akan menemani coach untuk membuat senaman kardiovaskular. Apakah kepentingan senaman kardiovaskular ni coach? So kepentingan dia adalah boleh meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Coach, saya tanya maksud kardiovaskular tu apa? Saya tak faham. So kardiovaskular ni adalah jantung. Maknanya kalau kita buat kita meningkatkan lagi daya tahan jantung kita, so lagi hebatlah, lagi kuat kita punya kesihatan tubuh badan. Jadi untuk senaman kali ini kita ada beberapa tahap. So tahap yang mudah kita akan lihat Dina buat. Untuk tahap yang suka kita akan lihat Nadia buat. So coach nasihatkan semua murid untuk mengikut tahap kesukaran masing-masing. Jangan tidur kawan-kawan tau. Nanti ada yang cedera, coach juga yang kena. Okey? So kalau semua dah semangat sebab coach tengok muka semua dah ready, dah bersedia nak buat. So jom kita mulakan dengan aktiviti pemanasan badan. Okey semua, sebelum kita melakukan aktiviti pemanasan badan, coach nak ingatkan lagi sekali ya, apa itu pentingnya aktiviti pemanasan badan ni. So kita boleh meningkatkan suhu dalam badan dan mengurangkan risiko kecederaan. Jadi untuk aktiviti kali ini, kita akan mulakan dengan satu set dan setiap set merangkumi 6 pergerakan. Satu pergerakan kita akan melakukan selama 30 saat. Okey, Dina dah ready ke belum? Nadia dah ready ke belum? Aktiviti kita yang pertama adalah jogging setempat. Jogging setempat. Macam inilah. Okey. Angkat kaki tau. Angkat kaki. Jangan. Okey. Kita buat sama-sama okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Jogging. Perlahan pun tak apa. Asalkan angkat kaki. Jangan lupa untuk bernafas. Jangan lupa untuk senyum juga. Okey. Jogging. Sebab kita nak meningkatkan degupan jantung dalam diri kita. Okey. Kita akan lakukan step kiri dan kanan. Okey. Kanan, kiri. Okey. Kanan, kiri. Boleh tepuk. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Senyum tau. Sebab ni kita kena happy-happy. Kita kena fun. Okey. Kanan, kiri. Okey. Lepas ni kita akan ke depan dan ke belakang. Okey. 3, 2, 1. Depan. Depan, belakang. Senang je kan? Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Lagi 10 saat. Jangan lupa untuk bernafas. Senyum. Okey. Lepas ni kita akan buat tajam. Okey. Tajam. Okey. Dalam 3, 2, 1. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Okey tak tu? Berapa dah? Push pun dah lupa dah kiraan berapa. Berapa ya Dina? Nah, okey. Lepas ni kita akan buat squat dan sentuh lantai. Okey. 3, 2, 1. Squat dan turun. Okey. Squat dan turun. Okey. Squat dan turun. Kiri pula. Squat dan turun. Squat dan turun. 5 saat lagi. Lepas ni kita akan ada cabaran daripada coach. Coach akan tunjukkan kalau coach cakap lompat. Cakap yeay. Boleh. Kalau coach cakap kanan, korang kena kanan. Patah balik. Kalau aku cakap kiri, kiri, patah balik. Okey, kalau aku cakap bawah, bawah. Okey, boleh.
Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, tarik nafas. Hembus. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan. Kanan. Ha, boleh tak tu? Kiri. Kiri lagi. Bawah. Bawah lagi. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Atas. Yeay. Okey, coach nampak yang murid-murid semua dah bersedia nak melakukan aktiviti yang seterusnya. Okey, untuk senaman kardio ni akan ada satu set. Maafkan coach, dua set. Coach saja dah nak uji satu ke dua kan? Akan ada dua set dan satu set merangkumi 10 aktiviti dan setiap aktiviti kita akan melakukan selama 30 saat dan kita akan ada juga 30 saat rehat. Okey? Kalau Dina dah ready? Nada dah ready? Murid-murid semua dah ready? Coach tak dengar. Dah ready ke belum? Okey, macam itulah. Kalau semua dah ready, coach akan bagi tahu aktiviti yang pertama iaitu butt kick. Okey, ni dari segi sisi. Angkatkan lutut ke belakang. Untuk yang tahap suka, lompat sedikit. Okey? Tarik nafas lagi sekali. Tarik nafas lagi sekali. Hembus. Okey. 3, 2, parah sana eh. 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Terbaik semuanya. Sama dengan coach tak? Kalau tak sama, bagi sama. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Didik TV KPM. TV KPM. Untuk aktiviti yang seterusnya adalah plank jack. Plank jack kita haruslah berdiri di posisi plank. Okey? Posisi plank, letakkan tangan kedua-duanya, angkat lutut. Untuk tahap yang mudah, ke kanan dan ke kiri. Tahap yang sukar, lompat dua-dua kaki. Okey? Semua ready? Okey, dalam kiraan 3 kita akan buat bersama. 3 di posisi 2 1, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, 15 saat lagi semuanya. Murid-murid okey kan? Coach pun okey, takkanlah murid-murid tak okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan ada seal jack. Tarik nafas dulu. Hamba, okey. Seal jack ni sama macam starfish. Tapi dia tolak ke depan. Okey, untuk tahap yang mudah. Badan kiri. Okey. 3, 2, 1. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Okey. Terbaik lagi 15 saat. Anda buat sangat bagus. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas. Hembus. Yang ke-9 ni, dia macam warm up tadi. Okey, dia kena jangkung. Okey, separa cangkung dan sentuh bawah. Untuk yang mudah, cangkung turun sikit dan tukar. Untuk yang suka, turun sampai bawah. Okey, dapat eh? Okey, 5 saat. 4, 3, 2, 1. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri.
Terbaiklah semua. Kiri, anda semua pelajar yang hebat. Okey. Kanan. Kiri. Kanan. 10 saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, rehat. Tarik nafas. Hembus. Okey. Untuk aktiviti kita yang terakhir sebelum set yang kedua adalah bicycle crunch. Bicycle crunch perlulah baring. Okey. Tetapi lutut kedua diangkat, tangan di belakang kepala dan untuk tahap yang mudah, angkat satu. Silang tau. Untuk tahap yang suka dan juga sikit. Okey? Kalau semua ready, jom kita dalam posisi dalam keadaan 3 saat. 3, 2, 1. Silang. 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 Okey, pandai. Okey. Untuk aktiviti ini, kita perlukan di kawasan perut. Okey, supaya kita punya core lebih kuat. Okey? 5 saat lagi. 3, 2, 1. Okey. Kita dah siap untuk set yang pertama. Okey, tarik nafas semua. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, kali ini coach nak minta anak-anak murid semua untuk lebih cabarkan diri anda semua untuk buat yang lebih suka. Tapi kalau tak boleh, kita buat je yang mudah. Sama-sama. Okey, untuk aktiviti seterusnya adalah butt kick. Okey, ni dari segi sisi. Angkatkan lutut ke belakang. Untuk yang tahap suka, lompat sedikit. Okey? Okey, dalam keadaan 5. Dina okey ke tu? Nak buat macam? Okey ke? Betul. Okey, 3, 2, 1. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Yang advance macam mana Nadia? Oh, macam tu. Okey, advance macam ni. Okey. 10 saat lagi. Mana jugalah. Nadia pun baguslah maknanya. 3, 2, 1. Tarik nafas. Hembus. Kemudian kita akan buat plank jack. Di mana kita akan posisi plank. Tangan kedua-dua diletakkan di bawah. Kaki dan lutut diangkat. Dan ke kanan dan ke kiri kalau suka. Lompat. Okey? Ingatkan. Okey, di posisi plank. 3, 2, 1. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Sama-sama tau, murid-murid. Cakap dengan coach, okey? Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. 10 saat lagi. Okey, Dina. Okey. Kiri. Kanan. Kiri. 2. 1. Okey. Sudah. Sudah banyak tadi. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey. Kemudian kita akan buat seal jack. Peluhlah. Siapa yang ada tuala, lap dulu, lap dulu, okey? Coach peluh sangat ni. Boleh tak Nadia kalau coach nak berhenti sekejap je? 3 saat lagi. Okey, boleh eh? Banyaknya. Habis makeup coach, tahu tak? Okey, kemudian kita akan buat seal jack. Seal jack ini sama macam starfish jump. Okey, tapi kita akan buat ke depan. Untuk yang lebih selamat ataupun lebih mudah. Macam ni. Okey? Dalam keadaan 5 lagi. Okey, 5 lagi. Tarik nafas dulu. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Okey, coach nak cabar murid-murid semua untuk buat macam Nadia. Let's go. Okey. Okey. Ha. Ha. Senang je. Kita kadang-kadang kena cabar diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Okey, lagi. Okey. Okey, bagus. Lagi 5 saat. 2, 1.
Okey, tarik nafas. Hembus. Kali ini kita akan buat separa cangkung dan tangan di bawah macam warm up tadi, okey? Let's go. Separa cangkung dan tunduk. Yang lebih suka, cangkung dan tunduk lagi ke bawah. Okey. 3, 2, 1. Kanan. Okey, kiri. Kanan. Nampak tak? Push walaupun penat. Coach tetap senyum tau untuk anak-anak murid semua. So, hargailah jasa coach. Hargailah jasa coach, tahu tak? Okey, lagi 10 saat. Kiri. Okey, terbaik. Lagi 3, 2, 1. Okey, kita di aktiviti yang terakhir. Tapi sebelum tu, tarik nafas dulu. Hembus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Untuk bicycle crunch ni, kita perlu baring. Dan lutut diangkat. Tangan di belakang kepala dan silangkan. Okey? Untuk tahap suka, lajukan je macam naik basikal. Ha. Hoya. Waya. Okey. Jom dalam keadaan 3. Posisi 3 2 1. Jom. Coach nak buat yang advance lah. Ha. Hu. Waya. Ya. 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 Waya. Ha. Nampak tak macam kungfu panda tak coach? Ha. Okey. Okey. 10. Huh. Let's go. Nak habis dah ni. Tak ada set dah. Ini yang terakhir. Let's go. 3, 2, 1. Okey. Terbaik semuanya. Set dulu. Yes. Yes. Tarik nafas semuanya. Hembus. Tarik nafas. Hembus. So, macam mana dengan aktiviti kita pada hari ini? Suka ke tak? Macam mana dengan murid-murid semua? Penat sikit ke? Penat banyak? Sikit? Kalau sikit, coach kena buat lebih lagi lah lepas ni. Okey, kita pun dah habis buat senaman semua. Tapi coach sebenarnya kat sini ada satu persoalan yang sangat-sangat penting nak tanya kat murid-murid semua. So, lepas kita dah warm up, kita dah buat senaman, apa aktiviti yang paling penting dalam 3 ni? Ha? Apa orang cakap? Down? Oh, tak dengar ya? Apa orang cakap? Down? Cooling down. Pandailah. Memang mesti hari-hari ikut coach pergi training kan? Okey, cooling down betul. So, untuk aktiviti cooling down kita pada hari ini, kita akan buat satu set. Ada 7 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan buat 20 saat. Okey, tak ada rest lah. Kita buat bersambung. Okey, sebab penyelukan badan kita buat secara perlahan je. Tak perlu nak tergegas ke sana, ke sini kan. Sebab kita nak menurunkan suhu dalam badan kita. Okey. So, kalau semua dah ready, coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama. Okey, aktiviti yang pertama adalah standing hamstring stretch. Di mana dua kaki dan dua tangan ditolakkan ke bawah. Okey, secara maksimal lah. 3, 2, 1. Slow-slow je. Tahan. Okey, tahan. Jangan lupa untuk bernafas tau. Hembus. Okey, lagi 10 saat. Tahan. Siapa yang boleh sentuh lantai lagi bagus. Okey, 3, 2, 1. So, aktiviti yang kedua adalah quad stretch. Quad stretch di mana kaki kanan ditarikkan ke belakang. Okey, lepas tu tukar kaki. Okey. 3, 2, 1. Tarik kaki kanan. Tak stable lah coach. Macam mana nak bagi stable? Cuba rendahkan lagi ke badan kan? Ataupun pegang hidung. Ha, cuba, okey? Lagi 10 saat. Tarik, bagi rasa dekat bahagian quadricep kita ni, okey? 3, 2, 1. Okey, lepas tu kita akan tukar kaki kiri. Let's go. Okey, tahan. Tarik nafas. Hembus. Okey, pandai. Lagi 10 saat. 3, 2,
satu. Okey, selepas ini kita akan buat hip flexor stretch. Di mana di posisi seperti ini dan kedua-dua tangan ditolakkan ke atas. Okey, 3, 2, 1. Okey, tolak. Tahan 20 saat. Lagi 10 saat. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. 3, 2, 1. Okey, tukar kaki kiri. Okey, tolakkan tangan ke atas. Tahan. 3, 2, 1. Okey, untuk regangan yang seterusnya adalah regangan shoulder stretch. Di mana tangan kanan ditolak ke ditarik ni. Tarik. Okey. Dan tahan selama 20 saat. Okey, 3, 2, 1. Tarik. Okey, jangan lupa untuk bernafas. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, lagi 10 saat. Okey, senyum tau. Jangan nanti orang cakap, kenapalah buat aktiviti sambil marah-marah ni kan. Ah, okey. 3, 2, 1. Dah tukar tangan kiri. Okey, lagi 15 saat. Tarik nafas. Hembus. Okey, lagi 10 saat. Tarik nafas. Hembus. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat tricep stretch. Di mana tangan ditarik ke belakang. Okey, 3, 2, 1. Okey, go. Okey, pandai. Tarik, tahan. Nafas. Hembus. Okey, lagi 10 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Tukar tangan kiri. Pandai, terbaik semuanya. Memang anak-anak murid yang sangat cerdik, okey? Lagi 10 saat. Relax je, okey? 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat upper back stretch. Di mana lutut dibengkokkan sedikit dan tangan ditolakkan. Okey, 3, 2, 1. Jom. Tolakkan. Okey, dari side sisi. Tolakkan. Tahan. 10 saat lagi. Okey, kemudian kita akan buat chest stretch. Di mana bahu dan tolakkan ke belakang. Okey, bahu dan tolakkan ke belakang. Okey, ready? 3, 2, 1. Okey, tahan. Saya akan tunjukkan dari side sisi. Dan tahan. Okey, lagi 5 saat lagi. 3, 2, 1. Okey. Terbaik ya semua. Macam mana dengan selama kita hari ini? Okey kan? Semua boleh buat kan? Okey semua, terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk bersama dengan kita orang semua untuk melakukan aktiviti senaman pada kali ini. So, kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang sebab coach sangat-sangat teruja nak jumpa korang lagi. So, terima kasih semua. Bye-bye. KPM.